Hai, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi kita dalam channel Ainal Saha. Alright, hari ini hari Jumaat. So, semalam hari Khamis, hari Jumaat saya dah 2 hari tak meniaga. So, ada peluang lah saya nak buat video dengan korang. Okay. Memandangkan tadi saya keluar rumah, saya pergi sandwich sekejap. Ingat nak pergi kat Guardian lah, macam tu. Tapi plan tu dah lari. So saya terus ke Sephora. So bila masuk Sephora, biasalah dia rambang mata macam-macam. Rasa macam nak grab satu kedai tu. Tapi tengoklah bajet kita, okay? So hari ni saya nak buat haul. Ini pertama kali saya buat haul. Tak pernah lagi sebelum-sebelum ni, tak pernah lagi. In first time, okay? Harap korang enjoy lah video saya. Okay? So, inilah barangnya. Ta-da! Dapatlah bag dia. Okay, saya nak buka. Tak nampak eh? So, kali ni kita tak boleh tinggi sangat. So, kita macam ni je lah. Saya ingat nak beli pakai online. Tapi saya tak pernah lagi beli barang tu. Jadi kita nak tanya apa-apa susah sikit kat online. So saya pun pergi terus ke kedai. Senang saya boleh tanya orang yang jual kat situ. Ni kegunaan apa kan. Supaya kita tak tersesat jalan. So ini bag dia bagi free je. So dia ketip lah macam biasa kat atas ni. Kita buka. So, dah boleh macam ni. Nampak tak? Okay, apa dia bagi? Okay, apa dia bagi? Padahal saya beli. Okay, apa yang saya beli, jom kita bongkar dalam beg ni apa dia. Yang pertama. Tak bawa dulu. Yang pertama, saya beli yang ni. Okay, yang pertama saya cek barang ni tau. Sebab mula-mula saya kata dekat yang seller, penjual tu, saya nak cari untuk pores. Sebab saya start niaga dekat nasi kukus tu, kan saya banyak terdedah muka saya. Walaupun dah pakai purda, niqab, still dia boleh tembus tau kepanasan tu. So pore saya makin buka besar. So dia makin merebak lah. So saya cek benda ni. Saya tanya produk apa yang sesuai untuk pores yang terbuka. Dia ada banyak brand. Antara brand tu saya pilih yang ni. Harga dia teka berapa? Harga dia RM175. So kita buka, okay? Sebab ini brand Kaundali. Minta maaf kalau saya salah cakap. Sebab ni first time saya nak guna. So saya nak tengok apa result dia. Saya buka dalam dia. Kaca lah. Dia bagi apa lagi ni? Dia bagi kertas panduan. Sekejap ni tak bawa. Macam ni lah. Dapat ni. Okay, dia kata apa ni? Dia blah-blah-blah lah cakap bahasa Inggeris. Saya kurang sikit cakap bahasa Inggeris ni. So, dapatlah ni. Kaca. Ni first time saya beli semahal macam ni. Okay, harga dia RM175. Okay. Serum mak. So boleh pakai waktu siang dan malam terpulang. Okay, next. Yang kedua, lepas tu dia tanya, okay, nak cari apa lagi? Saya cakap lah saya nak cari yang sunscreen. Sekejap cop. Kalau ada dengar bunyi apa-apa dekat belakang saya, ada bunyi macam mesin ke, bunyi motor lalu ke, saya minta maaf. Sebab waktu macam ni macam sesuai sikit nak buat video. Malam nanti kan takut sibuk benda lain pula kan. So saya buat sekarang. Okay, yang kedua dia tanya nak cari apa. Saya cakap saya nak cari sunscreen, sunblock lah, okay? Supaya muka kita tak adalah burn, burn teruk sangat. So dia bagi Shure. Ta-da! Tengok. Okay, yang ni Super Goop. Dia ada SPF 40. Lepas tu dia ada 100% mineral. Dia tak melekat, tak melekit. Dan setiap 40 minit kita kena top up benda ni. Sebab mana-mana kalau pakai sunscreen punya ataupun sunblock,
kena top up setiap 40 minit ataupun setengah jam macam tu. Dia tak kekal lama. Ni seller tu yang cakap lah, bukan saya cakap. Okay, so saya pun tengok dia punya kandungan pun macam okay, macam selesai untuk saya, macam best. Dan dia tak tutup pores, tu yang best. So saya pun grab. Harga dia RM185. Ha, ambil kau. Nak sangat. Okay, ni first time saya beli benda Alan. So kita buka dalam ni. Dalam ni pun dia dah, semua kotak dia dah buka tau. So kita tak panggil unboxing dah, panggil haul. So tengok ni, buka je dia tulis, tulis apa tu, meet your mat. Ah, macam best lah diorang. Okay, tada. Okay, dia bagi ni je. Kotak dalam ni kosong dah. Tadi saya dah buka belum? Ni tak buka lagi kan? Saya buka jap. Saya bagi korang tengok texture dia. Oh, okay. Enak tak? Semua sapu kat sini. Wow, bau ubat. Bau ubat lah. Bau macam bau spa-spa original lah. Spa-spa original tak? Bau macam bau spa-spa. Siapa pernah pergi spa, dia tahulah. Betul lah, tak melekat. Dia tak melekat. Melekit. Nah, tak melekit. Best. Okay, dah. Biarkan. Lepas tu, barulah top up benda ni. Tapi kena pakai moisturizer dulu. Tapi disebabkan tadi saya tak beli moisturizer, sebab moisturizer saya ada lagi, saya habiskan dulu moisturizer dengan pencuci muka. So macam kat rumah ada lagi, so beli yang tak ada. Lepas tu dah pakai moisturizer, pakai yang ni pula. Ini untuk sunscreen. Okay, oh, belum buka lagi. Ini yang jenis tak ada warna tau. Tapi tengok ni, macam ada warna. Cik on je. Punya sayang nak keluarkan. Lepas tu siapa kat sini? Wah, bestnya. Betul lah, tak ada warna. Lembut, dia terus jadi lembut. Ya Allah, bestnya. Tak sabar nak pakai kat muka. Yang seterusnya, dia cakap lagi, you nak beli apa lagi? Ya Allah, memang kalau tak keluar, selagi tak keluar, dia promote lagi, promote lagi. Memang bahaya. So, saya macam, tak apa. Fikir apa yang saya nak je. So, saya cakap saya nak cari mascara. Lepas tu, dia bawa saya ke tempat ni. Okay, yang ni harga dia sebenarnya mahal kalau beli satu set, satu-satu-satu. Tapi disebabkan ada pro, ada promotion, satu set ni dapat murah. Ha, harga dia sebenarnya RM218. Tapi disebabkan saya beli barang tadi dua tu dah lebih daripada RM300, dapatlah diskaun 20%. So, tolak 20% ni, RM218 tolak 20%, dapatlah RM174.40. Ha, bajet. Eh, sangat jimat. Ha, sangat-sangat jimat daripada beli satu-satu-satu. Dalam ni ada tiga. Okey, ada tiga. Eh, ada tiga. Ada empat. Sorry, tersasul. Satu, dua, tiga, empat. So, kita nak tengok dalam ni ada apa. Tadi pun dia dah buka dulu dah. Sebab dia nak check. Ha, tengok. Apa ada kat dalam ni. Ni pun dia dah buka dah. Dia balut dengan kertas je. Tada, empat ni. Yang pertama ni, ini primer. Primer ni tak ada warna. Sesuai untuk pores. Macam saya juga, pores saya macam terbukaan boleh pakai. Tu terus letak kat sini. Ish, cuba raya. Haa, so ikulah ni. Sorry tak, mungkin pertama kali dia beraya. So tak apa. Tu kita letak kat sini. Bau jap. Wow, wangi lah. Bestnya, lembut. Tak sabarlah nak letak kat muka. Okay. Sebab saya nak cek mascara je. So dia kata, apa kata, beli yang satu set terus. Jimat. Kan, daripada beli mascara je, tak dapat apa-apa yang lain, kan. So macam rugi kat situ. So pun takpelah. Saya pun memang tak ada benda ni primer. Memang dah habis. Eh, ada, ada. Maybelline punya. Tapi saya nak try yang Benefit punya. Ha, ni Benefit. Okay, lepas tu yang ni. Ini eyeliner. Dia lambat buka sah. Ni eyeliner. Ha, just lukis dekat atas kelopak mata je. Ha, macam tu je. Wow, bestnya. Okay, lepas tu saya dapat ni. Yang ni apa eh? Ni brow. Dia berus kening. Ha, kecil je. Just kita sapu dekat kening ni supaya kening kita tersusun. Seterusnya ni, mascara. Ha, mascara ni besar. Benda ni yang saya nak beli satu, tapi dia kata berkata beli satu set dapat murah. Ha, ni. So, mascara ni tak kat mata. Yang seterusnya, saya beli ni. Saya tak sangka saya pergi beli brand MSC ni. Saya tak tengok brand, memang ambil je. Dia pun syorkan pakai ni sebab colour dia sangat-sangat cantik. Harga dia RM104. So, saya pun ambil lah satu.
ni limit tau. Warna kod dia 121 burn spicy. Spicy bukan spicy, burn spice. Nampak tak? Okay. Tengok ni. Dia jenis bros. Okay, kita color dekat sini. Cantik warna dia. Saya suka warna dia. Warna dia tak gelap, tak terang. Okay lah. Cantik. Okay, dan last kali saya beli lip balm. Ni dari Sephora. Harga dia murah sangat, RM24. Nanti sebelum pakai lip matte tu, dia cakap kena pakai lip balm. Tengok. Ini perisa watermelon. Macam biasa. Wanginya. Dah habis dah. Itu saja saya beli hari ni. Fresh punya. Tak ada simpan-simpan sebab saya nak pakai dah. So, saya harap korang enjoy video saya. Kalau korang nak beli barang-barang secara online, saya tak link kat bawah. Kalau korang nak pergi sendiri walk-in pun boleh, tak ada masalah. Okay, itu saja video saya haul Sephora. Dan insyaAllah kita jumpa lagi di next video. Bye.